fast, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. Halo pemirsa setia Dokter Ros Indonesia, apa kabar semuanya ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini saya Dr. Raisa Broto Asmoro jumpa lagi untuk memberikan tips-tips yang tentunya berkaitan dengan kesehatan. Tapi tips hari ini akan membahas tentang seputar kecantikan terlebih dahulu nih. Dan tipsnya seputar alat-alat makeup yang Anda gunakan setiap harinya. Tentunya tidak hanya produk makeup seperti bedak, lotion, atau mungkin eyeshadow yang harus digunakan sesuai dengan waktunya. Tetapi kuas makeup pun juga loh harus diganti secara rutin. Meskipun kuas makeup itu tidak ada tanggal kadaluarsanya, tapi kalau misalnya kuas itu dibiarkan terlalu lama penggunaannya tidak diganti-ganti, ternyata bisa menyebabkan gangguan pada kulit kita. Mungkin gangguan yang sering dialami kalau Anda sering mengeluh jerawatan atau terkena iritasi kulit atau malah muncul ada beruntusan di kulit Anda, mungkin aja salah satu penyebabnya dari kuas yang Anda gunakan sehari-hari. Kuas yang Anda gunakan sehari-hari bisa saja dilihat dari bagaimana bentuknya ketika Anda gunakan. Misalnya nih, kuas yang memang sudah digunakan kemudian rontok bulu-bulunya, baik pada produk atau mungkin rontok ketika menempel di kulit Anda, itu bisa menjadi pertanda bahwa kuas itu sudah harus diganti. Karena kuas yang tidak diganti secara rutin itu malah justru bisa menyebabkan gangguan kulit, terutama bagi yang bulunya sudah tidak kuat. Artinya lemnya juga sudah tidak bisa merekatkan bulu itu dengan baik. Dan hal tersebut bisa membuat makeup Anda juga menjadi tidak sempurna sesuai dengan harapan Anda. Selain itu, ada hal lain juga harus diperhatikan. Misalnya, kalau kuas Anda ini memang sudah banyak sekali terdapat kotoran di dalamnya. Jadi, kotoran-kotoran yang sangat melekat erat pada kuas Anda, ini bisa menjadi sumber dari timbunan bakteri yang bisa hidup di dalamnya. Dan tetap melekat setelah Anda menggunakan make up, itu pertanda bahwa Anda sudah harus mengganti kuas Anda. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan bentuk kuas Anda. Kalau bentuk kuas Anda sudah tidak seperti semula pada saat Anda membelinya, misalnya nih, nah, tentunya kuas Anda pada saat membeli adalah masih rapi, nggak ada nih bulu yang keluar-keluar seperti ini. Nah, inilah yang harus menjadi pertanda bahwa Anda sudah harus mengganti kuas ini. Apalagi jika Anda menggunakan kuas yang menggunakan pelindung atau brush guard. Kemudian kuasnya Anda lihat sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam brush guardnya, maka itu juga sudah bisa menjadi pertanda Anda harus menggantinya karena sudah tidak sesuai dengan bentuk semula pada saat Anda membelinya. Oleh karena itu, pemirsa Dokter Ros Indonesia, kalau Anda ingin tetap mempertahankan kuas Anda supaya lebih awet, rajin-rajinlah membersihkan kuas Anda paling tidak 2-3 kali sebulan. Karena kuas yang memang jarang dibersihkan justru malah bisa membuat bulunya menjadi tidak awet dan mudah rontok. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah tetap menjaga kuas Anda sesuai dengan fungsinya. Artinya, Anda harus tahu nih masing-masing kuas fungsinya untuk apa. Jangan sampai kuas yang harusnya digunakan untuk foundation, Anda gunakan untuk bedak, atau sebaliknya. Karena itu bisa merusak penggunaan kuas ini sehingga menyebabkan makeup Anda selanjutnya tidak menjadi sempurna lagi. Selain itu, usahakan jangan terlalu menekan pada saat Anda menggunakan kuas di wajah Anda. Kalau misalnya terlalu menekan, hasilnya tidak bagus pada saat Anda selesai make up atau malah justru bisa membuat lemnya menjadi tidak kuat dan mudah rontok. Setelah itu, simpan kuas Anda dengan baik kalau bisa dalam tempat wadah khusus untuk kuas, jangan biarkan di udara terbuka dan simpan dengan rapi, jangan terkontaminasi oleh udara luar. Karena kuas yang disimpan secara rapi akan jauh lebih awet dibandingkan Anda membiarkannya di udara yang terbuka. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan bagaimana kosmetika yang Anda gunakan sehari-hari itu bisa saja loh menjadi penyelamat hidup Anda. Wah, kenapa ya begitu? Karena kadang-kadang Anda sudah punya nih satu lipstick yang Anda sukai, tapi ternyata tiba-tiba Anda buka, wah, lipsticknya sudah patah. Nah, pemirsa, tidak perlu dibuang, karena ternyata lipstick tersebut masih bisa kita
tempel lagi nih, bisa kita satukan kembali dan masih bisa digunakan lagi. Caranya mudah, tinggal ambil lipstik yang ada patahannya, kemudian kita gunakan api. Api ini fungsinya adalah untuk melelehkan kedua dari ujung lipstik tersebut supaya bisa direkatkan satu dengan yang lainnya. Langsung kita panaskan saja lilin tersebut agar bisa meleleh di kedua ujungnya. Sehingga kita padatkan kembali seperti ini. Kita bentuk sedemikian rupa supaya lipstik tersebut bisa kita gunakan kembali. Ratakan bagian pinggir-pinggir dari lipstik ini agar bisa masuk lagi ke tempatnya dengan menggunakan jari kita yang telah dicuci bersih tentunya. Kemudian setelah seperti ini tersusun rapi, wah, kita biarkan beberapa saat sampai kedua bagian dari lipstik tersebut menyatu. Kalau misalnya masih ada rongga yang belum menyatu di antara keduanya, bisa kita panaskan lagi nih pemirsa. Sampai benar-benar lapisan luarnya juga ikut menyatu. Nah, setelah satu dengan yang lainnya yang bisa menyatu seperti ini, langsung bisa diletakkan di kulkas terlebih dahulu. Karena dengan demikian dia akan lebih padat strukturnya, sehingga nantinya masih bisa kita gunakan kembali. Selain lipstik yang mudah patah, ada lagi nih alat makeup yang sering kali juga menyebalkan sekali kalau misalnya rusak, yaitu bedak. Pernahkah Anda mengalami bedak padat atau compact powder yang tiba-tiba jatuh kemudian pecah? Kalau memang pecahannya masih dalam bentuk retakan seperti ini, maka tenang, ini masih bisa digunakan kembali. Dan caranya pun sangat mudah nih pemirsa. Cukup kita teteskan saja alkohol 70% di atas bedak yang retak seperti ini. Kemudian kita teteskan alkoholnya, jangan terlalu banyak. Cukup 2-3 tetes saja. Setelah itu bisa kita ratakan dengan menggunakan tangan seperti ini. Atau bisa kita bantu dengan tisu. Fungsinya di tisu ini juga selain untuk membantu untuk meratakan, dia juga bisa membantu untuk menyerap kelebihan dari alkohol yang masuk ke bedak ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama retaknya tadi juga akhirnya bisa menyatu. Nah, bedak kesayangan Anda nih yang tiba-tiba tidak sengaja pecah, akhirnya bisa deh digunakan kembali. All the girls on the block knocking at my door. Wanna know what it is, make the boys want more. Nah, ada satu hal lagi yang sering sekali menjadi alasan seorang wanita tuh bermake up berlama-lama, yaitu adalah membentuk alisnya. Sebenarnya ada tips nih dari saya bagaimana membentuk alis yang lebih cepat dan lebih natural, dan ini bisa membuat alisnya jadi lebih tahan lama dan awet. Caranya mudah, kita tinggal siapkan saja ada sikat gigi dan hairspray. Sikat gigi ini kita gunakan sebenarnya sebagai pengganti sisir alis. Jadi kita cukup semprotkan saja yang hairspray ini di atas sikat gigi tersebut. Kita semprotkan, cukup beberapa semprotan saja, tidak perlu terlalu basah. Kemudian bisa kita sisir alis sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan arahnya, baru kemudian bisa dibentuk. Nah, dengan cara ini alis bisa lebih tahan lama dan juga bisa seperti bentuk yang naturalnya. Ya itu tadi pemirsa tips-tips yang saya berikan untuk Anda seputar kecantikan. Sesaat lagi Dokter Asi Indonesia akan segera kembali dengan berbagai tips yang gak kalah menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap saksikan Dokter Asi Indonesia.